Rosa, Rosa. Kere. Gue titip kios ya. Punten, emang kamu mau kemana? Udah lu tenang aja. Assalamualaikum. Baru. Dulu. Kenapa, Kong? Tempat ini Ana udah bersihkan 2 kali. Kalau disuruh yang 3 kali, game for Ana. Bukan soal itu. Terus naon? Mingan cuman mau minta tolong sama Wan Paru. Minta tolong apa, Mang Manta? Tolong anterin ke kampung ujung sebentar, deh. Kenapa mesti Ana sih? Kan ada yang lain, ada Bang Untung, ada Bang Guntur, ada Bang Ronald. Mesti aneh banget gitu. Ada nih cuma lo. Gak lama kok, cuma ngambil baju doang sebentar. Baju gua habis. Kong, ya iyalah baju Kong Mingan habis. Gimana gak habis? Kalau setiap regut, setiap tidur ngompol. Tidur dikit ngompol, tidur dikit ngompol. Ana yang bersihin, bukan sekedar bajunya habis, tapi tempat ini jadi bau pesing. Kotor dikit, Ana rapihin. Basah dikit, Ana keringin. Ya Allah, nggak kesian apa sama Ana. Lagian kalau disuruh anterin Kong Mingan ke kampung ujung. Aduh, kaki Ana nih, pegel. Game 4 Ana nggak sanggup deh. Duh. Ya gue bilangin bawa apa aja, kalau nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini orang ya. Udah tua, pengaduan lagi. Aduh. Apa iya hidup kita di atas terus? Pertanyaannya, apa iya hidup kita bahagia terus? Apa iya hidup kita senang terus? Bukankah roda kehidupan berputar? Saat ini kita memberi, bisa jadi suatu saat nanti kita yang diberi. Karena pemberian kita adalah perbuatan baik, maka kita akan dibalas dengan perbuatan baik. Sebaliknya, lagi-lagi sebaliknya, gue ingetin. Jangan jahat sama orang, walaupun sedikit akan dibalas juga. Apalagi jahatnya banyak. Jangan zalim sama orang. Satu lagi yang menarik. Arti sedekah arti memberi. Memberi bukan berarti kita kaya, kita punya. Kenapa kita harus memberi? Karena kita tahu betul sedihnya, pedihnya di saat kita tidak punya apa-apa. Itu. Yang terbaik dan yang luar biasa ketika memberi ada di saat kita tidak punya apa-apa. Pada saat kita punya apa-apa, lumrah memberi. Tetapi bayangkan, ketika kita tidak punya apa-apa dan kita memberi, itu baru luar biasa. Ini yang gue maksud dengan sedekah. Ini yang gue maksud dengan memberi. Sekalipun tadi sedekahnya dengan tangan, dengan keringat, bahkan dengan senyuman. Gak usah khawatir. Suatu saat dengan senyumnya kita yang ikhlas, dengan membantu yang lain secara ikhlas pula, dengan tenaga keringat kita yang kita ikhlas semua karena Allah, suatu saat di saat kita kesulitan, Allah akan bantu kita. Sedekah bikin orang miskin. Gimana mau kaya? Punya uang aja dikasihin ke orang. Sedekah bikin orang miskin. Gimana mau kaya? Uang dikasih orang. Itu matematik manusia. 1 + 1 = 0. Jangan sekali-kali menyamakan antara matematik manusia dengan matematik Allah. Sekarang bukan zamannya menabung pangkal kaya.
Tetapi sekarang zamannya sedekah pangkal kaya. Semakin banyak sedekah, maka pangkal kaya raya. Dan tinggalkanlah semua perbuatan jahat, perbuatan yang gak baik, termasuk nyopet. Hati-hati mencuri kan bisa dipotong tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang, akhirnya lu datang juga. Mama. Dok, minggir, kasih tempat buat Pak Endang. Harusnya Bule yang berdiri kasih tempat untuk Pak Endang. Maksudnya kamu minggir, Bule mau gantiin posisi kamu supaya Pak Endang bisa gantiin posisi Bule. Oh, monggo, Mak. Mama. Akang pasti mau nyalahin Iis. Mama. Kang, Iis teh bosen di rumah aja. Nggak ada kegiatan, jadi Iis beli HP bekas. Tapi ini juga pakai tabungan Iis kok. Mama. Kang Badra iki lho. Kang Badra wis remuk wis rumah tanggane wis tenan. Ben. Apa yang angkat? Jangan, Kang. Ini kan handphone Iis. Please, Mama. Mama, please. Sini. So, ayo. Kang Badra. Assalamualaikum. Mau jahit baju? Ini pasti pelanggannya Bule. Nyuwun sewu. Assalamualaikum. Lah, Jeng Lala. Lala kok telepon di sini? Telepon di nomor baru saya. Oke. Okay. Jeng Lala apa kabar? Jeng Lala udah lama banget gak jahit baju di saya. Oh, ini mau jahit baju. Mau pesen apa? Oh, kemeja. Oh, kemeja. Kerahnya dipisah. Mau coba itu. Oh, nggih. Oh, ya. Siap. Ya sudah, nanti saya WA. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Nggak usah mbatin, tak balikin. Nyun sewu Mang Endang, itu nomor yang dipakai sama Iis, nomor lamanya Bule. Nomornya memang nomor saya, tapi kan Badra itu bukan kenalan saya. Bule, coba itu. Udah, jangan manas-manasin aja lu, diem lu. Rosa, Rosa. Kere. Bu titip kios ya. Punten, emang kamu mau kemana? Udah lu tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Re, gue keren lu. Apa bang? Dibawa sama Coki.